Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat-Nya kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua hamba-hambanya yang paling bersyukur. Dengan begitu Allah akan menambahkan nikmat kepada kita. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu kembali, duduk bersama-sama di dalam majelis ilmu untuk mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan begitu kita mengenal apa-apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sekarang kita masih berada di bulan Dzulhijjah atau akhir di akhir-akhir bulan Dzulhijjah, yang mana bulan Dzulhijjah termasuk bulan haram, bulan-bulan mulia. Ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa memanfaatkan bulan-bulan yang mulia ini untuk kebaikan, meningkatkan amal soleh kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan thalabul ilm. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita di dalam membaca kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Kita masih pada bab yang ke-23, yaitu bab Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, yang mana pada pertemuan lalu sudah saya jelaskan bahwa Amar Ma'ruf Nahi Mungkar merupakan salah satu sebab Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai umat yang terbaik. Dan juga Ma'ruf Nahi Mungkar menjadi sebab bagi kita untuk mendapatkan falah, mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, ketika kita meninggalkan Amar Ma'ruf Nahi Mungkar, maka itu bisa menyebabkan kita mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya ini merupakan keburukan. Kita sudah membaca ayat-ayat yang ada dalam bab ini dan juga hadis yang pertama sudah kita baca, kemudian juga hadis yang kedua. Sekarang kita melanjutkan membaca hadis yang ketiga yang kemarin belum selesai kita baca. Bagi membawa bukunya silahkan dibuka halaman, kalau yang ini yang
coklat ini, dia halaman 199. Ya, halaman 199. Bab amar ma'ruf nahi mungkar. Sudah ketemu yang bawa bukunya? Sudah. Ini nampaknya belum banyak yang punya bukunya ya. Nah, bagusnya dekoordinir. Dekoordinir. Kalau mau nanti bisa aja saya sebagai fasilitas saja. Nanti bisa saya bawakan. Bukan untuk saya jual, enggak. Atau cukup mungkin titip nanti bisa saya bawakan. Penting karena dengan kita memiliki buku, maka insya Allah belajar kita lebih fokus insya Allah ta'ala dan lebih berfaedah insya Allah. Antum baca Ali baca. Ada yang ketiga. Dari Abdul Walid ya. Iya, mulai dari bayatna Rasulullah. Bayatna Rasulullah alaihi wasallam. Sebutkan dari Abdul Walid Ubaidah bin. Oh, teman itu enggak ada. Pada hadis yang ketiga ini, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala menukilkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dari salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu.
beliau menceritakan sebuah kisah yang luar biasa, yang mana kisah ini menjadi salah satu dasar hukum di dalam masalah penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu hadis yang dijadikan dasar hukum di dalam masalah apa? Penyelenggaraan pemerintahan. Apa kata Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i wa ta'ah. Untuk apa? Agar kami mendengar dan taat kepada perintah beliau. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bayakna itu berarti bayat. Berbicara tentang bayat, maka kita berbicara tentang satu hal yang penting di dalam kehidupan kaum muslimin, karena ini terkait dengan permasalahan penyelenggaraan pemerintahan, terkait dengan masalah ulil amri, penguasa, dan juga rakyatnya tentunya, yang mana sebagian dari hukum-hukum Islam tidak akan bisa tegak kecuali dengan adanya pemerintahan atau penguasa muslim. Banyak dari hukum-hukum Islam yang tidak bisa ditegakkan kecuali dengan adanya apa? Pemerintah. Dan kalau kita bicara tentang pemerintahan, maka mau enggak mau kita berbicara juga tentang masalah bai'at. Mengapa? Karena bai'at itu sendiri adalah akad, ya, atau tanda kesetiaan, tanda loyalitas dari rakyat kepada penguasanya. Maka ini menjadi sebuah pembicaraan yang penting. Di sisi lain, ketika kita berbicara bai'at, maka sebagian dari kita kaum muslimin mensalahartikan bai'at ini, atau salah dalam mempraktekkan bai'at ini, sehingga yang terjadi justru bukan kebaikan, tapi yang terjadi justru banyak kerusakan. Timbulnya banyak apa? Ikhtilaf, perselisihan, bahkan apa terjadinya furqah, perpecahan, ta'asub, fanatisme, karena salah kaprah di dalam apa? Mempraktekkan permasalahan bai'at ini. Oleh karena itu, alangkah baiknya kalau seandainya kita belajar lebih detail lagi tentang permasalahan bai'at, agar kita memiliki pemahaman yang benar, sehingga kita bisa mempraktekkan permasalahan bai'at ini pada tempatnya, sesuai yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita mulai dari ta'riful bai'ah, definisi dari bai'at. Kita mulai dari definisi bai'at. Bai'at lugatan secara bahasa itu berasal dari kata-kata bay'a yabi'u. Bai'an
wa mabian wa mubayaatan. Bayat itu berasal dari kata bayaa yabi'u, menjual. Jadi memang bayah itu asal bahasanya itu dari baik, jual beli. Mengapa di dalam bahasa itu bai'ah itu memiliki kemiripan dengan bai', jual beli? Karena pada dasarnya seseorang ketika melaksanakan akad bai'ah, maka kedua belah pihak seakan-akan apa, sedang bertransaksi. Tapi yang ditransaksikan bukan barang atau jasa, tapi yang ditransaksikan adalah hak dan kewajiban. Jadi yang ditransaksikan adalah hak dan kewajiban, sehingga masyarakat atau rakyat ketika mereka berbaiat kepada penguasanya, seakan-akan mereka mengatakan, ini kami menjual hak dan kewajiban kami kepada Anda. Nah, lalu Anda membelinya dengan apa? Apa yang menjadi imbalan bagi kami? Ketika terjadi kesepakatan, maka terjadilah akad dari bai'ah. Sehingga ketika sudah terjadi bai'ah, maka penguasa yang telah dibai'at, dia harus menunaikan kewajiban-kewajibannya kepada rakyat, dan rakyat dia harus menunaikan kewajiban-kewajibannya terhadap penguasa, dan masing-masing berhak untuk menuntut hak-hak mereka. Seperti penguasa, dia berhak untuk apa? Ditaati dan dipatuhi. Rakyat, dia berhak untuk mendapatkan perlindungan dan kesejahteraan. Nah, makanya dia apa? Mirip dengan apa? Baik dengan jual beli. Kalau jual beli, yang ditransaksikan adalah apa? Barang atau jasa. Kalau bai'ah, yang ditransaksikan apa? Hak dan kewajiban. Paham ya secara bahasa ya? Nah, jadi mudah sebenarnya memahaminya, karena kata-katanya cuma beda satu huruf aja. Baik, gak ada ta' marfutohnya, yang satunya ada ta' marfutohnya. Baik dan bai'ah, dia mirip. Adapun secara istilah, yang dimaksud dengan istilah syariah yang disusun oleh para ulama, maka saya mengambil salah satu istilah yang didefinisikan, yang disusun oleh Al-Imam Ibn Khaldun dalam mukaddimahnya, dalam kitabnya Al-Mukaddimah. Beliau mengatakan, i'lam anal bai'ata hiya al-ahdu ala ta'ah. Kata beliau, ketahuilah bahwa yang dimaksud dengan bai'at itu adalah al-ahdu ala ta'ah. Al-ahd, perjanjian, ikatan. Al-ahd itu janji, perjanjian, ikatan, agreement, atau istilah yang semisalnya. Untuk apa? Ala to'ah, di dalam masalah apa? Mentaati seseorang. Ka'annal al-mubayi' yu'ahidu amrihi ala annahu yusallimu lahu an-nadhar fi amri nafsihi wa umuril muslimin. Sehingga di dalam permasalahan ini, seakan-akan orang yang
berbaiat, dia mengikat perjanjian, dia mengikat perjanjian dan menyerahkan segala urusan dirinya dan kaum muslimin kepada orang yang dibaiat. La yunazi'uhu fi syai'in min dhalik, dan dia tidak apa? Tidak menentang yang dibaiat. Wa yuti'uhu fi ma yukallifuhu bihi min al-amri anil mansyad wal makrah, dan dia mentaati orang yang dibaiat tadi di dalam hal-hal yang diperintahkan kepadanya, alal mansyad wal makrah, senang atau tidak senang. Diperhatikan. Jadi kalau kita melihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Khaldun tadi, nampak bagi kita bahwa bai'ah itu adalah apa? Perjanjian. Perjanjian. Berarti apa? Sesuatu yang harus ditunaikan. Karena ciri khas seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Menunaikan apa? Janji. Karena Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Ya, orang yang beriman, aufu bil uqud. Tunaikan janji-janji kalian. Dan juga Rasulullah mengatakan apa? Al-muslimuna ala syurutihim. Orang-orang muslim itu terikat dengan janji-janji mereka, sehingga mereka berupaya untuk menunaikan janjinya. Dan di antara ciri orang munafik apa? Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila dia berjanji, dia apa? Mengingkari. Tentunya seorang muslim tidak akan mau dia disamakan dengan orang munafik atau melakukan hal-hal yang menjadi ciri orang munafik. Nah, bai'ah adalah ahad, perjanjian. Perjanjian untuk apa? Perjanjian untuk mentaati seseorang dengan cara menyerahkan perkara dia dan warga yang lain atau kaum muslimin yang lainnya agar dia urusi, sehingga konsekuensinya dia harus apa? Mentaati apa yang diperintahkan atau ditetapkan oleh orang yang dibayar tadi tanpa menentangnya, walaupun dia mungkin dalam melaksanakan perintah tersebut terkadang apa? Tidak suka atau tidak setuju. Kemudian beliau lanjutkan, wa kanu idza bay'ul amir wa aqadu ahdahu ja'alu aydiyahum fi yadihi ta'kidan lil ahd. Dan biasanya orang-orang ketika mereka membaiat amir, pemimpinnya, dan mengikat perjanjian dengannya, maka mereka menjadikan tangan-tangan mereka diletakkan di tangan pemimpin tersebut, ta'kidan lil ahd, dalam rangka untuk penguat terhadap perjanjian. Kebiasaan seperti itu. Jadi tangan pemimpin tersebut apa? Dipegang. Kemudian yang lainnya ikut memegang. Entah pundaknya atau apa, pokoknya badannya nyambung. Zaman dulu begitu. Ya sebenarnya sampai sekarang.
Cuma dalam nanti kita akan jelaskan dalam prakteknya mungkin berbeda antara satu wilayah dengan wilayah yang lain. Sehingga kata beliau, fastabaha dalika fi'lal bai' wal mushtari fasumya bai'ah. Sehingga hal tersebut mirip dengan apa yang dilakukan oleh penjual dan pembeli ketika mereka berjualan. Saya kadang mereka berjabat tangan. Sah ya, saya terima ya. Padahal memang enggak harus. Tapi kadang kan kalau orang jual beli kadang begitu dia. Nah, atau terima kasih. Nah, sah gitu. Mirip-mirip orang yang berjual beli sehingga disebut bai'ah. Nah, ini apa? Definisi dari bai'ah. Kemudian dal-dal yang terkait dengan bai'ah ya, atau dasar hukum bai'ah. Kalau kita membaca nas-nas dalam Al-Quran maupun hadis dari Rasulullah SAW, maka akan kita jumpai banyak yang menyebutkan tentang perkara bai'ah ini. Sehingga bai'ah jelas merupakan perkara yang menjadi bagian dari syariat Islam. Di antaranya adalah semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 111. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna wa yuqtalun. Wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injil wal qur'an wa man awfa bi ahdihi min Allah fastabshiru bi bai'ikum alladhi bay'tum bihi wa dhalika wal fawzul 'adzim. Perhatikan di dalam ayat ini jelas ada kata-kata apa? Bayatum, bai'ah. Yang intinya dalam surah ini Allah Subhanahu wa taala membeli dari orang-orang beriman dirinya, hartanya. Dengan apa? Dengan surga. Nah, jadi bai'ah itu sendiri memang dimiripkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sebagai apa? Transaksi jual beli. Akan tetapi tentu jual beli yang menguntungkan itu adalah jual beli dengan siapa? Jual beli yang paling menguntungkan itu dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah enggak mungkin apa? Menipu kita. Enggak mungkin. Kalau dengan manusia ya kadang masih ada potensi, walaupun orangnya terkenal jujur misalnya, tetap aja ada potensi untuk kita dirugikan. Tapi kalau dengan Allah Subhanahu wa taala pasti untung. Allah beli dari kita apa? Jiwa dan harta kita yang dibeli oleh Allah. Nah, tapi harganya enggak main-main. Apa harganya? Jannah, surga. Ini transaksi yang masya Allah, transaksi yang sangat berharga, yang enggak bisa dihitung nilainya. Nah, setelah itu kemudian di akhir ayat ini Allah mengatakan fastabshiru bi bai'ikum alladhi bai'tum bih. Maka bergembiralah dengan jual beli, dengan bai'ah yang kalian sudah lakukan. Yang dimaksud sini bukan jual beli sebagaimana kita berjual beli, tidak, tapi di sini ada sumpah, sumpah setia. Ya. Ikatan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan menyerahkan diri kita, jiwa kita dan harta kita untuk apa? Menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua di antara dalil-dalil yang terkait dengan bai'ah
adalah semisal firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Fath. Surah Al-Fath ayat 10. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallaha yadullahi fawqa aydihim. Sesungguhnya orang-orang yang membaiat kamu, siapa kamu ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang ayat pertama tadi, baiat kepada siapa? Allah. Yang kedua ini baiat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama yubayyi'unallah. Pada hakikatnya seseorang atau orang-orang yang membaiat Nabi, secara otomatis dia membaiat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berkata innama yubayyi'unallah. Yadullahi fawqa aydihim. Maka tangan Allah fawqa aydihim, di atas tangan mereka. Nah, jadi ini juga Allah gambarkan bahwasanya kebiasaan dari baiat itu tangan itu apa? Bertumpang tindih dia. Tapi ini kiasan saja, tentu enggak mungkin tangan Allah bertemu dengan tangan kita. Ya, tidak mungkin. Ini adalah kiasan. Faman nakatha fa innama yankuthu ala nafsihi wa man awfa bima ahada alaihi Allah fasayutihi ajran adzima. Maka barang siapa yang mengingkari, tidak mengerjakan, tidak melaksanakan baiat dia, maka ya itu untuk diri, kerugian untuk dirinya sendiri, kerugian itu. Uman alfa, dan barang siapa yang melaksanakan baiat kepada Allah dan Rasulnya, menepatinya, maka fasayu'tihi ajran adzima, pasti Allah akan memberikan pahala yang besar. Ini juga menunjukkan bahwasanya baiat itu adalah perjanjian yang memang harus dilaksanakan, bukan permasalahan yang main-main, tapi harus dilaksanakan. Banyak ayat-ayat yang semisal, yang tentu kalau kita baca nanti gak habis-habis ya. Tapi paling tidak dua ayat tadi cukup mewakili. Yang satu berbicara khusus baiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua berbicara tentang baiat kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalil yang ketiga dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan Imam Muslim. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang mana hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar ya. Beliau mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, man khala'a yadan min ta'atin laqiyallaha yaumal qiyamah la hujjata lahu. Barang siapa yang membebaskan tangannya dari ketaatan, maksudnya dia mengingkari perjanjian taat kepada pemimpin, nanti mengingkari baiat, maka dia akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, la hujjata lahu. Maka tidak ada hujjah yang bisa apa mendukung dia. Wa man mata wa laysa fi unuqihi bai'atan mata maitatan jahiliyah. Dan barang siapa yang meninggal dalam keadaan dia tidak berbaiat, mata maitatan jahiliyah,
maka dia meninggal dalam keadaan meninggal jahiliyah. Nah, ini di antara hadis Nabi yang menunjukkan bahwasanya baiat itu ada di dalam syariat Islam. Tetapi tentu ini nanti akan kita jelaskan apa maksudnya meninggal tidak dalam baiat dikatakan meninggal dalam keadaan jahiliyah, karena ini hadis sebagian kaum muslimin menafsirkan dengan tafsiran yang salah. Ya, dengan tafsiran yang salah akhirnya justru menimbulkan apa masalah-masalah besar di dalam kehidupan kaum muslimin. Kemudian di antara dalil yang terkait dengan baiat ini misalnya lagi ada seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari Auf bin Malik Al-Asja'i, beliau mengatakan kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekitar 7 sampai 9 orang. Maka dia mengatakan, mengapa kalian tidak segera berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lalu kami membentangkan tangan-tangan kami. Lalu salah seorang di antara kami mengatakan, ya Rasulullah, inna qad bayanaka fa'ala. Kemudian beliau mengatakan, sesungguhnya kami telah berbaiat kepada Anda. Fa'ala ma nubayyuka, maka kami itu berbaiat kepada Anda itu untuk apa, dalam hal apa? Ini berarti sahabat ini bertanya tentang apa isi dari baiat, untuk apa. Maka Nabi SAW menjawab, anta'budallaha wa la tusyriku bihi syai'a, yaitu kalian berbaiat kepadaku agar kalian beribadah kepada Allah dan tidak berbuat syirik. Wa tuqimus shalah wa tuqimus shalawatil khams wa tuqimu as-shalawatil khams. Kalian menegakkan salat 5 waktu. Wa tasma'u wa tuti'u. Lalu kalian apa? Mendengar dan taat kepadaku. Wa la tas'alun nas syai'an. Dan kalian tidak boleh meminta-minta kepada orang lain. Nah, ini apa? Juga di antara dalil tentang adanya baiat di dalam syariat kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah,
Itu tadi yang kedua terkait tentang dasar hukum dari bai'ah. Kemudian yang ketiga, kita berbicara tentang anwa'ul bai'ah, macam-macam bai'ah. Kita akan berbicara tentang apa? Macam-macam bai'at. Kalau kita berbicara tentang anwa'ul bai'at, macam-macam bai'at, maka secara umum ditinjau dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi maudu'uha atau bi'tibaril maudu', dari sisi apa, isi dari bai'at tersebut. Yang kedua, bi'tibari al-ashkhas. Yang kedua, ditinjau dari apa, orang atau siapa yang dibaiat. Yang kedua ditinjau dari siapa yang dibaiat. Yang pertama dulu, bi'tibaril maudhu. Baiat ditinjau dari isinya. Maka ada banyak macam, ya. Ada banyak macamnya. Bahkan ulama menyebutkan dengan sangat banyak, ya, sangat banyak. Akan tapi mungkin cukup saya sebutkan dua kelompok besar, yaitu yang pertama bai'at yang berisi al-wala, bai'at yang berisi janji untuk setia, janji untuk loyal. Ini terkait masalah loyalitas, kesetiaan. Ini pun terbagi pada sub-sub bagian. Yang pertama yaitu al-bai'ah al-Islam, bai'ah untuk menegakkan Islam, menegakkan hukum-hukum Islam. Semisal ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minat yubayyi'naka ala alla yusyrikna billahi syai'a. Wahai Nabi, apabila datang kepada Anda al-mu'minat, perempuan-perempuan yang beriman, yubayyi'naka, yang mana mereka berbaiat kepada engkau, ala apa isinya, alla yusyrikna billahi syai'an, mereka tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Nah, ini menunjukkan bahwasanya isi dari baiat tersebut adalah apa, menegakkan agama, menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu tadi dalam surah apa? Al-Mumtahanah, ya. Surah Al-Mumtahanah ayat 12. Kemudian dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, semisal hadis yang dari Auf bin Malik Al-Asja'i tadi yang sudah saya sebutkan tadi, yang disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah. Di dalam Sunan Ibnu Majah, yang mana di situ disebutkan bahwasanya mereka para sahabat berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang isinya apa, anta budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Ini berarti baiat yang isinya apa, isinya adalah menegakkan hukum
Islam di situ. Kemudian masih terkait bai'atul wala tadi. Yaitu bai'at yang isinya asama wa ta'ah. Bai'at yang isinya adalah janji untuk mendengar dan taat kepada pemimpin. Di antaranya adalah apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, isma'u wa ati'u. Wa in istamala alaikum 'abdun habasyi. Dengar dan taatlah kepada pemimpin kalian walaupun yang memimpin kalian itu adalah Abdun Habasyi, walaupun seorang budak dari Habasyah, walaupun budak hitam. Artinya walaupun yang memimpin kalian itu tidak berasal dari kalangan bangsawan, walaupun yang memimpin kalian itu dari apa, kalangan rakyat biasa, tapi kalau sudah jadi pemimpin, sudah kalian bai'at, maka kalian harus taat dan mendengarnya. Ini berarti apa? Bai'at wala yang berisi apa? As-sama wa ta'ah. Mendengar dan taat kepada pemimpin. Kemudian yang juga termasuk bagian dari bai'atul wala ini, bai'at yang berisi loyalitas atau kesetiaan ini adalah yaitu bai'at yang berisi adamu munaza'ah al-amr ahlahu. Yaitu berjanji untuk tidak mencopot suatu jabatan dari yang berhak. Seperti misalnya yang diriwayatkan dari Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu, yang ini yang hadis yang ketiga ini yang kita baca di Riyadhus Shalihin ini, yang mana beliau mengatakan apa, bayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala as-sama wa ta'ah. Kemudian setelah itu di bagian tengah ada kata-kata apa? Wa ala alla nunazi al-amr ahlahu. Dan juga agar kami tidak mencopot suatu jabatan, suatu kewenangan dari yang berhak. Kemudian selanjutnya yang juga merupakan bentuk dari bai'atul wala yaitu bai'ah yang berisi janji untuk hijrah. Di antara dalil yang menunjukkan
bai'ah yang berisi tentang janji untuk hijrah ini, ya, seperti hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Mujashi Ibn Mas'ud As-Sulami. Beliau mengatakan, saya datang menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama saudaraku yang bernama Abu Sa'id ba'dal fatah, setelah apa, setelah penaklukan Mekah. Maksudnya al-fatah ini berarti apa? Fathul Mekah. Lalu saya katakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, bayi'hu alal hijrah. Wahai Rasulullah, bayatlah saudaraku ini Abu Sa'id alal hijrah, agar dia hijrah. Maka apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad madadil hijrah bi ahliha. Hijrah sudah selesai. Karena mengapa Nabi mengatakan begitu? Karena Mekah sudah ditaklukkan. Mekah sudah menjadi Darul Islam. Sudah menjadi wilayah kaum muslimin. Sehingga tidak ada lagi hijrah dari Madinah ke Mekah. Akan tetapi kalau kita berbicara hijrah secara umum, artinya berpindah di tempat yang buruk menuju tempat yang baik, maka itu terus sampai yaumul kiamah ada. Jadi makna perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan qad madatil hijrah bi ahliha, yang dimaksud di sini adalah tertutupnya hijrah, setelah selesainya hijrah dari mana? Dari Madinah menuju Mekah. Karena Mekah sudah bukan lagi wilayah kafir lagi, tapi sudah apa, ditaklukkan dan menjadi wilayah kaum muslimin, sehingga tidak ada lagi kepentingannya untuk hijrah dari Madinah ke Mekah, tidak ada lagi. Akan tetapi kalau berbicara secara umum tentang masalah hijrah, maka itu tetap berlaku, tetap disyariatkan bagi kaum muslimin untuk hijrah, berpindah tempat tinggal ketika misalnya tempat tinggalnya itu apa, tidak bisa membuat dirinya terjaga keislamannya, membuat dirinya terganggu ketika melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Mujashi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa bi ayyi syai'in tubayyi'uhu?" Lalu dengan apa engkau akan membaiat dia wahai Nabi? Maka Nabi mengatakan alal Islam bil jihad wal khair, yaitu untuk menegakkan Islam, jihad dan kebaikan. Nah, ini diantara bentuk-bentuk bai'ah dilihat dari apa? Dari isinya, ya. Dilihat dari isinya, yang mana ini terkait masalah wala tadi, masalah loyalitas. Ada bai'ah untuk menegakkan Islam, ada bai'ah yang berisi taat kepada pemimpin, ada bai'ah yang berisi apa, tidak mencopot kewenangan atau jabatan dari yang berhak. Kemudian ada juga bai'ah apa, hijrah. Kemudian bentuk yang kedua dari bai'ah ditinjau dari isinya, kalau tadi bai'atul wala, maka yang kedua adalah bai'atul difa' wal jihad. Bai'ah dalam rangka untuk membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala, membela Allah dan Rasulnya, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, hal ini sebagaimana misalnya yang dilakukan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari kalangan Ansor ketika pada saat mereka melakukan bai'ah, yaitu bai'atul Aqabah. Ketika mereka apa? Melakukan bai'atul Aqabah. Di situ jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ubayyukum ala antamnauni mimma tamnauna minhu nisa'akum wa abna'akum. Aku membaiat kalian untuk apa? Agar kalian menjagaku dari apa-apa yang kalian menjaga keluarga kalian, menjaga istri dan anak-anak kalian. Artinya apa? Ini berarti apa? Bentuk pembelaan, bai'ah untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala hal yang menyerang beliau, dari segala hal yang memberikan mudharat kepada beliau. Kemudian di antara dalil yang menunjukkan isi dari bai'at yang berisikan jihad misalnya seperti hadis Jashid tadi, yang mana di situ ketika Mujashid meminta agar Nabi membai'at saudaranya untuk berhijrah, maka beliau menjelaskan bahwa hijrah sudah selesai, akan tetapi al-Islam berjihad. Berbaiat untuk apa? Menegakkan Islam dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini apa? Di antara apa? Bentuk-bentuk bai'ah ditinjau dari isinya. Kemudian yang kedua, bai'ah ditinjau dari siapa yang dibai'atin. Dari siapa yang dibai'at. Ditinjau dari siapa yang dibai'atin, maka bai'ah itu paling enggak kita bisa memahaminya ada 6 ya, 6. Ada 6. Yang pertama, bai'ah ditinjau dari siapa yang dibai'ati, yaitu bai'at kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bai'at kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya seperti yang sudah saya sebutkan tadi dalam surah At-Taubah ayat 111, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membeli dari orang-orang yang beriman itu dirinya, wa amwalahum bi anna lahumul jannah, dan juga hartanya dengan apa? Dengan surga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu baiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Fatih ayat 118. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad radiyallahu 'anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah meridhai orang-orang yang beriman, id yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Ketika orang yang beriman itu membaiat engkau Muhammad tahta asy-syajarah, di bawah pohon. Ini apa? Kisah apa? Baiatur Ridwan. Kemudian yang ketiga, baiat ditinjau dari siapa yang dibaiati adalah baiat kepada ulatul umur, yaitu kepada para penguasa. Baiat kepada para penguasa. Di antara dalilnya adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau mengatakan, man baya'a imaman fa'atahu safqata yadihi wa thamrata qalbihi falyuti'hu in istata'a. Barang siapa yang membaiat imam, pemimpin, lalu dia telah menyerahkan tangannya dan juga hatinya, maka hendaknya dia mentaati pemimpin tersebut. Fa in jaa'a akhar yunazi'uhu fadribu unuqah. Lalu kalau seandainya setelah baiat tersebut datang orang yang hendak merebut kepemimpinannya, fadribu unuqah, maka bunuhlah. Ini juga menunjukkan bahwasanya apa? Adanya baiat kepada ulatul umur, kepada pemerintahan. Kemudian yang keempat yaitu al-bai'ah li amiril jaysh. Bai'ah kepada pemimpin perang atau panglima perang. Nah, ini sebenarnya baiat kepada pemimpin perang ini sebenarnya merupakan baiat bagian dari baiat kepada ulatul umur, kepada pemerintah. Cuma di sini sebagian ulama memperincinya. Kemudian baiat yang kelima, bentuk baiat yang kelima itu adalah baiat sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufia, yaitu baiat kepada masyayikh mereka, guru-guru mereka.
tentunya ini baiat yang tidak ada dalilnya dari Allah dan Rasulnya, baiat yang baru yang diadakan, yang tentunya tidak bisa apa, tidak bisa dilaksanakan. Begitulah baiat yang jenis yang keenam, yaitu baiat kepada para pemimpin jamaah, para pemimpin kelompok, atau para pemimpin yayasan-yayasan, ormas-ormas. Nah, ini baiat-baiat yang model-model baiat yang baru yang diadakan dalam agama, yang tiada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizullah taala ketika beliau ditanya tentang baiatul jamaat al-muta'addidah, ditanya tentang permasalahan baiat terhadap pemimpin jamaat. Pemimpin, maksudnya jamaah di sini ia bisa yayasan, bisa ormas, atau satu aliran pemahaman tertentu, sekte dalam agama. Itu maksudnya yang dimaksud dengan jamaah. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan pernah ditanya tentang permasalahan baiat terhadap pemimpin-pemimpin sekte, ormas, atau lembaga-lembaga khusus, atau apa, yayasan-yayasan tertentu. Maka apa jawab beliau? Al-bai'atu la takunu illa liwali amril muslimin. Baiat itu tidak boleh dilaksanakan kecuali untuk pemimpin kaum muslimin, maksudnya pemerintah yang sah dari kalangan kaum muslimin. Adapun baiat-baiat yang dilakukan terhadap pemimpin-pemimpin kelompok, ya, ini adalah baiat, bentuk baiat yang mubtadi'ah, bentuk baiat yang bid'ah, yang diadakan yang baru dalam agama, enggak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hiya min ifrazatil ikhtilaf. Dan baiat-baiat tersebut itu menyebabkan timbulnya perselisihan yang banyak. Ya, itu menimbulkan perselisihan yang banyak. Iya. Karena kalau seandainya dibiarkan setiap kelompok, setiap ormas, setiap yayasan, setiap aliran-aliran di dalam madhab itu membaiat pemimpin-pemimpin mereka, pemuka-pemuka mereka, maka ini akan menjadi jalan untuk apa? Fanatik, berpecah belah. Dan ini apa? Dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan apa? Wala takunu kalladzina farraqu dinahum wa kanu syia'an. Janganlah kamu seperti orang-orang yang memecah belah agamanya. Dan mereka apa? Syia'an, mereka berkelompok-kelompok, berpecah banyak. Kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap hisb, setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada di kelompoknya. Dan itu fakta kaum muslimin. Jadi yang terjadi, ya kan? Model baiat ini terjadi, baiat-baiat yang bid'ah, yang diadakan, yang tidak dalilnya dari Allah dan Rasulnya, ini menjadi sebuah polemik tersendiri, menimbulkan konflik yang berkepanjangan, perselisihan yang berkepanjangan di antara kaum muslimin. Karena apa? Menerapkan baiat yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah seperti misalnya di negeri kita, di antara kelompok-kelompok yang di situ terapkan adanya baiat, yang saya setahu saya, ya, misalnya apa, LDII misalnya, itu ada di situ baiat. Ada di situ.
atau beberapa kelompok pergerakan. Seperti apa Ikhwanul Muslimin misalnya, itu ada di situ bayat. Kan kebetulan dulu saya pernah, maka saya tahu. Ya. Kalau LDII itu kampung saya, kan pusatnya di Kediri, maka saya tahu. Nah, jadi saya sebutkan yang tahu saja, gitu. Artinya ada, gitu. Atau kalau kita baca dalam referensi-referensi yang ada, maka secara umum pergerakan-pergerakan Islam banyak yang menggunakan sistem bai'ah ini untuk merekrut apa pengikut, untuk merekrut apa pengikutnya, seperti Jamaah Islamiyah misalnya, JI, atau entah apalah, banyaklah namanya, ya. Nah, sehingga memang ketika kaum muslimin gabung di dalam kelompok-kelompok ini dan dia dibaiat, dan karena memang orang-orang yang bergabung itu rata-rata punya hamasah, punya semangat agama yang tinggi, ketika mereka berbaiat otomatis kan berjanji itu, mereka akan berusaha menepati. Sebenarnya baik. Ingat ini, tengoklah kaum muslimin. Jadi niatnya itu baik sebenarnya. Tapi salah gitu loh. Akhirnya yang timbul kerusakan. Makanya niat baik itu tidak cukup. Dia harus apa? Diiringi dengan apa? Langkah yang benar, yaitu mencontoh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Akhirnya ketika kaum muslimin masuk di kelompok-kelompok ini yang menggunakan sistem bai'ah ini, itu ditakut-takuti dengan hadis tadi. Man mata laisa fi unuqihi bai'ah mata maitatan jahiliyah. Waduh, pusing dia. Kan gitu. Berarti siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbai'at maka mati jahiliyah. Wah, bingung dia. Kan gitu. Makanya dia berusaha membaiat. Kemudian setelah berbaiat supaya kencang ini loyalitasnya kepada pemimpin ditambahi, gitu kan? Alaikum bisam'i wa ta'ah wa in ta'amara amaritum abdul habasyi, kan gitu. Kalian harus taat, tunduk, patuh walaupun yang memerintah itu budak hitam. Nah, aku kan enggak hitam gitu. Apalagi aku yang enggak hitam. Nah, kalian harus tunduk gitu. Apalagi aku dari kalangan bangsawan, darah biru. Waduh, kalau saya darahnya ungu. makin tunduk itu jamaah gitu. Nanti supaya apa? Berani sama kelompok yang di luar ditunjuklah. Nah, kalau sudah bai'ah, kalau ada yang pemimpin yang lain yang berusaha memusuhi, fatribu unuqah, nah, pukullah lehernya. Akhirnya apa? Angkat senjata. Ya kan? Kita lihat di Afghanistan, ya. Kita lihat di beberapa belahan yang lain. Bagaimana kaum muslimin, ya, sebagiannya menghalalkan darah kaum muslimin yang lain. Ya kan? Karena kaum muslimin yang di luar kelompoknya dianggap apa? Saingan, gitu loh. Dianggap pesaing, gitu loh. Kalau pesaing kan fatribunuqah itu, dibunuh. Jadi efeknya itu ngeri. Kalau kaum muslimin tidak memahami permasalahan bai'ah dengan benar. Kerusakan yang ditimbulkan mulai dari perselisihan, fanatik golongan, ya kan? Permusuhan, bahkan apa? Pertumpahan darah. Dan itu fakta. Enggak usah jauh-jauh ke luar negeri lah. Kita enggak usah jauh-jauh ke luar negeri.
atau kita berusaha menutup mata bahwasanya negeri kita itu adem ayem gitu, tenang-tenang saja. Mana potensi konflik itu sangat tinggi sebenarnya. Buktinya apa? Kita sering mendengarkan di negeri kita ini apa? Konflik horizontal, ya, antar kelompok, ya, kan sering kita dengar FPI lawan Banser, kan sering dengar gitu-gitu. Nanti HTI lawan ini, kan gitu kan. Nanti Salafi dikepung, gitu kan? Kan sering ini dengar itu. Itu loh. Karena apa? Memang ada sistem bai'ah itu ada. Dan sistem bai'ah itu sebenarnya tidak hanya di kalangan misalnya yang sering di apa dituding sistem apa bai'ah ini misalnya HTI gitu. Ya kan sering dituding atau JI Jamaah Islamiyah gitu. Atau orang-orang N11 misalnya. Padahal di kalangan misalnya orang-orang thariqah sufiyah mereka mengenal juga sistem bai'ah gitu loh. Nah, nanti tingkat-tingkatannya mursyid macam-macam lah itu. Kalau yang tinggi mungkin kutub ya. Aduh, itu udah. Wah. Di bai'ah itu. Makanya kalau kita lihat orang-orang yang ikut suluk thariqah itu taatnya luar biasa. Pada gurunya, pada buyanya, pada kiainya. Sehingga kalau misalnya sang guru mengatakan pergi serang, wih nyerang itu. Iya benar. Padahal enggak tahu juga apa maksudnya, tapi yang penting ah karena sang guru sudah bilang nyerang, kan kita sudah berbaiat, ya harus taat itu. Itu fakta itu. Fakta itu. Makanya ini harus pas memahami masalah baiat ini harus pas. Maka Syekh Shalih Al-Fauzan tadi menjelaskan dengan gamblang kepada kita. Bai'ah yang ditujukan kepada para pemimpin kelompok itu bai'ah yang bid'ah. Tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kata beliau wal wajib 'alal muslimin alladzina hum fi baladin wahidin wa fi mamlakatin wahidah antakuna bai'atuhum wahidah di imamin wahid wala yajuzu almubayaat mutaaddidah. Lalu beliau melanjutkan menjadi sebuah kewajiban bagi kaum muslimin yang berada di negara yang sama, baladin wahid, di negara yang sama, wa fi mamlakatin wahidah, dan di kerajaan yang sama. Jadi beliau menjelaskan bahwasanya bentuk negara itu macam-macam. Ada kerajaan, ada yang bukan. Maka beliau menyebutkan balad sama mamlaka. Artinya juga sebenarnya dari apa perkataan Syekh Shalih Al-Fauzan ini dapat kita pahami secara eksplisit ya. Zahirnya bahwasanya beliau menyatakan bahwa tidak masalah bentuk negara itu. Mau kerajaan ya, mau republik, mau republiknya pun nanti mungkin ada apa sistem parlementer atau sistem kalau kita apa namanya presidensial, itu terserah. Karena memang tidak ada nas yang tegas dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masalah bentuk negara gitu. Makanya kalau kita lihat kaum muslimin di zaman sekarang ini, maka sebaiknya kita lihat mereka ada yang memilih bentuk negaranya kerajaan. Siapa diantaranya? Misalnya Malaysia, Brunei yang dekat-dekat dengan kita. Yang jauh dari kita ada Arab Saudi ya. Ya. Atau negara-negara apa kayak Yordan ya kan? Kemudian apa Maroko ya kan? Itu bentuk kerajaan. Silahkan, atau juga yang bentuk republik seperti siapa? Ya kita, Indonesia. Kemudian Mesir ya kan?
Sudan, itu enggak ada masalah. Tetapi kata beliau, kalau kaum muslimin itu sudah berada di satu negara yang sama atau kerajaan yang sama, maka hendaknya mereka harus memberikan baiatnya kepada imam wahidin, pemimpin yang satu. Gitu loh. Enggak boleh memberikan baiat kepada banyak pemimpin. Nah, jadi jelas beliau mengatakan kepada kita bahwasanya yang berhak untuk diberikan baiat di dalam satu negara oleh kaum muslimin itu ada siapa? Kepala negara. Gitu loh. Itu satu-satunya orang yang berhak untuk mendapatkan baiat dari kaum muslimin. Kepala negara. Bukan ketua yayasan. Bukan apa? Pemimpin torekoh misalnya. Bukan apa guru-guru madhab tertentu, enggak. Tapi kepala negara. Dan kepala negara ini tergantung dari bentuk negaranya. Kalau kerajaan ya kepada siapa? Raja. Seperti Brunei ya, Sultan Brunei berarti. Kalau Indonesia ya berarti apa? Presiden. Itu. Kepada presiden. Apapun ceritanya, gitu loh. Dan tentu ini apa sesuai dengan apa sistem pemilihan kepemimpinan di masing-masing wilayah tersebut. Kalau di kerajaan tentunya apa turun temurun otomatis. Dan ada juga kerajaan pun macam-macam. Ada yang murni kerajaan turun-temurun seperti mana Saudi. Seperti itu semua kepala negaranya siapa? Ali Suud semuanya. Ali Suud semua. Atau Kuwait, itu semua. Amir-amir Kuwait itu sama, itu satu garis keturunan. Kalau Malaysia misalnya itu agak campuran dia, enggak murni kerajaan. Karena di situ ada parlementernya, ada perdana menterinya yang dipilih secara luas oleh masyarakat. Tapi di situ juga ada raja sebagai lambang. Dia campuran dia. Terserah apa sistemnya. Indonesia di situ ada sistem intikhabat, ada pemilu. Yang mana para pemimpin kaum muslimin di negeri ini sepakat untuk menjadikan sebagai sebuah sistem pemilihan pemimpin. Ya sudah. Berarti dipakai itu. Dan sah. Nah ini menjadi apa? Sebuah pengetahuan bagi kita bahwa memberikan baiat kepada siapa? Maka yang pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga kepada siapa? Pemimpin. Itu kepada kepala negara yang dimaksud di sini. Ya maksudnya ulatul umur di sini lebih tegasnya itu adalah kepala negara. Bahkan tidak kepada menteri misalnya, bukan. Tapi ini maksudnya adalah satu orang, yaitu siapa? Kepala negara. Kalau di negeri kita berarti siapa? Presiden. Presiden kita siapa? Ya Pak Jokowi. Hafizullah Ta'ala, semoga Allah menjaga beliau dan bisa memimpin yang adil untuk negeri kita ini. Itu harus tegas sikap kita sebagai seorang muslim. Tidak boleh apa? Tidak boleh bimbang. Nah, mungkin itu yang bisa saya jelaskan tentang masalah baiat. Karena kalau kita bahas lagi tentu akan banyak. Karena ada juga sebagian ulama itu membahas baiat itu bahkan dalam satu buku sampai ratusan halaman hanya ngurus apa? Hanya membahas masalah baiat.
detail banget ya, beserta dalil-dalilnya. Masya Allah. Kita masuk pada selanjutnya. Jadi di dalam hadis ini, Ubadah bin Shamit radhiyallahu anhu menceritakan kepada kita bahwa mereka membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengertian baiat seperti yang saya jelaskan tadi. Jadi kalau saya menyebut baiatna, kata-kata baiat, maka Bapak Ibu sudah harus paham apa yang dimaksud dengan pengertian baiat yang sudah saya jelaskan satu jam lebih tadi. Membaiat Rasulullah ala sam'i wa ta'ah, berarti ini isinya, ala sam'i wa ta'ah, untuk taat dan patuh, untuk mendengar apa yang diperintahkan oleh Nabi dan mematuhinya. Berarti ini isinya, masalah loyalitas ini, masalah wala. Berarti kita harus memberikan loyalitas kita, kesetiaan kita secara total kepada siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bil usri wal yusri, pada saat kita sempit maupun pada saat kita lapang, gitu. Pada saat kita miskin maupun pada saat kita kaya, tetap gak ada bedanya, orang miskin orang kaya sama, semua harus taat dan patuh. Wal mansyat wal makroh, mansyat itu seneng, makroh gak seneng. Jadi Bapak Ibu, ketika kita sudah memberikan baiat kepada pemimpin, konsekuensinya apa? Harus tunduk patuh. Ya. Seneng atau enggak seneng? Lega atau tidak lega itu. Setuju atau tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh pemimpin kita? Karena terkadang ada kebijakan dari pemimpin itu, kadang kita enggak setuju. Kadang kita enggak seneng. Walaupun belum tentu itu suatu keburukan, ya belum tentu, tapi karena beda pendapat saja. Nah, ini yang dimaksud dengan mansyat wal makrah. Gak boleh gara-gara beda pendapat, gara-gara gak seneng, akhirnya gak mau taat. Nah, dengan apa yang ditetapkan oleh pemimpin yang sudah kita berbaiat kepadanya. Dan ingat bahwasanya baiat yang dilakukan oleh kaum muslimin di Indonesia kepada pemimpinnya, yaitu dalam ini adalah presiden, itu sudah diatur dengan jelas di dalam peraturan perundangan kita. Ya, dimulai dari intikhabat, dari pemilihan umum, ya. Kemudian apa? Dengan tegas baiat itu ditandai dengan apa? Dengan apa? Dengan acara, dengan prosesi apa? Sumpah presiden dan wakil presiden. Di situ presiden dan wakil presiden disumpah, dan di situ dihadiri oleh perwakilan rakyat, DPR dan MPR dan semuanya. Itu jelas itu adalah baiat itu. Ya. Itu adalah bentuk baiat sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam An-Nawawi dalam kesempatan yang lain, tidak dalam kitab ini. Imam An-Nawawi menjelaskan kepada kita bahwa baiat itu tidak mesti dihadiri oleh semua rakyat. Ya enggak mungkin. Kalau rakyatnya cuma 100 orang mungkin bisa. Tapi kalau jutaan gimana caranya gitu. Nah, itulah pentingnya perwakilan. Jadi kalau seandainya perwakilan dari rakyat sudah menghadirinya, menyatakan baiat kepada pemimpin, maka sah. Dan ketika kalau di negara kita, ketika presiden dan wakil presiden sudah mengucapkan sumpah, maka disitulah proses baiat terjadi, apa, transaksi di situ terjadi, transaksi itu. Presiden dan wakilnya mengucapkan sumpahnya dengan bla 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 isinya itu, dan itu disetujui oleh apa, wakil dari rakyat, DPR maupun MPR, maka sah.
bai'ah itu sah. Maka semenjak itu, maka semua kaum muslimin yang berada di negeri kita ini, di Negara Kesatuan Republik Indonesia, itu harus taat kepada pemimpinnya, kepada kepala negaranya. Fil usri wal yusri wal mansyat wal makroh, dalam keadaan miskin atau kaya, atau dalam keadaan apa, senang nggak senang, ya udah itu yang sudah jadi gitu. Maka kita harus apa, menepati janji itu. Bahkan sebut, lihatlah ini apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, isi dari baiat para sahabat kepada Nabi, wa ala atharatin alaina. Apa itu atharatin alaina? Atharatin alaina itu seorang pemimpin yang apa, mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Itu maksudnya ala atharatin alaina. Walaupun pemimpin itu mementingkan dirinya sendiri ini, nggak peduli dengan rakyatnya, yang penting dia kaya itu, yang penting dia bisa pelesiran tiap hari ke luar negeri itu, dia kan punya pesawat itu, misalnya seperti itu, peduli amat, yang penting aku kesana kemari itu, misalnya seperti itu. Walaupun bentuk pemimpinnya seperti itu gitu loh, tetap harus taat. Atau tak susah banget kalau kayak gini, ya memang begitu. Kalau kita mau pengen jadi muslim sejati, memang begitu, memang susah juga itu. Namanya juga balasannya apa, surga itu. Memang susah. Kita memang harus bersusah-susah dulu di dunia ini. Nah ini saya nukilkan apa yang diceritakan oleh apa Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau mengomentari masalah kalimat wa ala atharatin alaina ini. Apa kata beliau? Itu kata Syekh Ibnu Utsaimin ketika beliau menerangkan kalimat wa ala atharatin alaina. Beliau mengatakan dengan menukil sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, isma' wa ati wa in daraba dhahrak wa akhadha malak. Bahwasanya dengar dan taatlah kalian kepada pemimpin kalian, wa in daraba dhahrak, walaupun dia memukul punggungmu. Wa akhadha malak, walaupun dia mengambil hartamu. Aduh, semua susah emang. Kita disuruh taat pada pemimpin, walaupun pemimpin itu apa? Memukuli kita. Bayangin. Hah? Walaupun pemimpin itu apa? Merampas harta kita. Ini susah banget, Pak Bu. Susah memang. Tapi memang begitulah aturan yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, seperti itu. Ya. Kadang kita memang susah untuk bersikap seperti ini, taat kepada pemimpin dalam kondisi seperti ini. Ya. Susah. Yang sering terjadi apa? Jengkel kita dulu, ngamuk dulu kita. Jangan sampai kamu dalimi aku. Aku kerahkan rakyat nanti. Gitu. Akhirnya terjadi kekacauan di mana-mana. Kayak gitu. Bukan keamanan. Ada sebuah kisah menarik terkait masalah ini, taat pada pemimpin ini.
sebagaimana yang disebutkan oleh Syaikh Ibnu Taimin rahimahullah taala, ya, zaman dulu yaitu di zaman khilafah Bani Umayyah adalah salah seorang dari khalifah Bani Umayyah itu dibicarakan oleh rakyat bahwasanya dia itu zalim begini begitu. Lalu dia mengumpulkan asrafun nas, orang-orang terbaik dari masyarakat dikumpulin sama khalifah ini. Dia tidak menyebutkan nama khalifahnya, ya, Asy Ibnu Utsman tidak menyebutkan. Lalu beliau mengatakan, dia mengatakan, khalifah ini mengatakan kepada para cerdik pandai ini, bukankah kalian menginginkan agar kami seperti Abu Bakar dan Umar? Itu pertanyaannya. Bukankah kalian menginginkan kami para pemimpin ini, ya, ini di zaman Bani siapa? Bani Umayyah. Yang pada waktu itu tentu rakyatnya, masyarakatnya lebih baik dibanding kita, jauh lebih baik. Mereka lebih taat dibandingkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalifah ini bertanya, "Bukankah kalian menginginkan kami seperti Abu Bakar dan Umar?" Iya. Anta khalifah wa hum khulafa. Iya. Kami ingin seperti itu. Kamu khalifah, Abu Bakar dan Umar juga khalifah, kan sama-sama gitu. Mengapa kamu enggak bisa seperti Abu Bakar dan Umar? Kan kalian sama-sama khalifah. Istilahnya kamu laki-laki, Umar bin Khattab juga laki-laki. Sama-sama khalifah, ngapa kamu kok beda itu? Kok zalim begitu banget kamu? Gitu. Iya, kasarnya seperti itu. Lalu apa jawab khalifah ini? Jawabannya sangat terkenal. Kunu antum misla rijali Abi Bakr wa Umar. Nakun nahnu misla Abi Bakr wa Umar. Jadilah kalian seperti rakyatnya Abu Bakar dan Umar. Maka otomatis kami akan jadi seperti Abu Bakar dan Umar. Nah, itu. Pada saat Abu Bakar memerintah, siapa rakyatnya? Umar, Ali. Dan itu juga pernah apa? Disinggung di zaman Ali. Ali pun pernah digituin sama sebagian rakyat pada waktu itu. Wahai khalifah, mengapa Anda kok diberontak itu? Oleh sebagian kaum muslimin, kok Abu Bakar sama Umar kok enggak? Maka enteng aja jawabannya Ali bin Abi Thalib. Tahukah kalian mengapa Abu Bakar dan Umar enggak pernah diberontak itu? Karena rakyatnya adalah aku. Karena rakyatnya aku, Utsman dan lain sebagainya. Pada saat saya memerintah, siapa rakyat saya? Kamu. Gitu. Rakyatnya kamu. Ya pantas kalau aku diberontak gitu. Nah, artinya apa? Kesolehan pemimpin itu sesuai dengan kesolehan rakyatnya. Perhatikan kaum muslimin. Jadi kita harus belajar sejarah. Baik, ini saya pikir cukup sini. Nanti kita akan teruskan lagi. Jadi kalau kita membaca hadis yang ketiga ini, masya Allah, nggak habis-habis kaidah yang apa kita gali dari hadis yang ketiga ini. Karena waktu sudah mau maghrib, kita cukupkan dulu baca ini. Jam berapa maghrib? 15.15. Oh iya, dikit aja 5 menit insyaallah.
Ustadz, jika terjadi perang antar agama yang tidak bisa dikendalikan penguasa, apakah kita boleh membela diri dan agama kita? Yang pertama, kita berdoa mudah-mudahan enggak ada perang. Nah, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita senantiasa apa? Damai. Jangan pernah sekali-kali kita mengharapkan apa? Peperangan. Dan itu memang enggak boleh. Akan tapi kalau seandainya Allah takdirkan ada perang, maka kita tidak boleh apa? Mundur. Tidak boleh kita mundur dari peperangan. Kita harus membela diri kita, keluarga kita, dan juga apa? Agama kita. Itu prinsip seorang muslim seperti itu. Enggak boleh mengharapkan peperangan. Yang diharapkan adalah kedamaian. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar negeri kita senantiasa aman. Kemudian bagaimana cara kita mensikapi dengan aturan yang berbunyi mentoleransi dalam menyikapi perbedaan? Maksudnya gimana ini? Oh, toleransi terhadap perbedaan. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah, toleransi itu suatu yang dianjurkan dalam agama kita. Ya. Karena juga Allah mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Qad tabayyana ar-rusdu minal ghayy. Ar-rusdu, kebaikan agama yang lurus itu sudah jelas dari jalan-jalan yang bengkok. Enggak ada paksaan. Akan tapi seringnya toleransi ini dimaknakan yang bias, samar, sehingga sebagian dari kaum muslimin terkecoh dengan memaknai toleransi itu sebagai apa? Sebagai gaduh-gaduh, mencampur adukkan keyakinan. Nah, ini yang salah. Seorang muslim dia harus kokoh teguh memegang apa? Agamanya, dan yakin, harus yakin-yakinnya bahwasanya inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Itu harus yakin. Kalau sudah tegas begitu harus meyakini bahwasanya selain Islam ya tidak diakui oleh Allah. Harus begitu, itu ada keyakinan. Dan itu hak seorang muslim yang enggak boleh diganggu gugat. Akan tapi bukan berarti ketika kita sudah teguh kokoh memegang keyakinan tersebut kemudian kita melakukan tindakan yang brutal, intoleran, tidak. Bukan begitu. Tetap menghormati. Apalagi kalau seandainya kita berada di dalam sebuah wilayah dan di situ ada perjanjian antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir, orang-orang non-muslim seperti di negara kita ini, kita punya perjanjian damai dengan mereka sebagai apa? Sama-sama rakyat warga negara Republik Indonesia ini, yang dimulai dengan apa? Dari awal kemerdekaan sudah dimulai perjanjian damai itu, yang dituangkan dalam Piagam Jakarta, kemudian diwujudkan dalam apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Itu jelas. Itu adalah perjanjian damai kaum muslimin dengan orang-orang kafir di negeri kita. Dan itu tetap berlaku sampai sekarang. Maka seorang muslim tetap kokoh memegang keyakinannya dan pada saat bersamaan tetap harus toleran. Tentu dengan batas-batas yang diajarkan oleh Rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hati-hati apa di dalam memahami makna toleransi ini. Ya, jangan sampai bias. Ya. Yaitu apa memahami toleransi yang dimaksud adalah gaduh-gaduh, mencampur adukkan semua keyakinan, bahkan meyakini bahwa semua agama sama. Ya enggak bisa, bukan seperti itu. Tetap harus meyakini firman Allah Subhanahu wa taala innad dina indallahi al-islam. Tetap.
apa ini? Bagaimana memilih ustaz yang pemahamannya yang benar? Saya fanatik pada Ustaz Hadidaya dan Uwais Ananataki. Bagaimana memilih ustaz yang pemahamannya yang benar? Ya, pertama berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan ilmu yang bermanfaat itu mesti akan didapatkan dari orang-orang yang berilmu, yang dia mengamalkan dengan ilmunya dan dia benar membawakan ilmu-ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berdoa pada Allah Subhanahu wa taala agar kita apa? Difaqihkan dalam agama. Allahumma faqihni bid-din. Berdoa begitu, ya Allah, pahamkan aku terhadap agama yang mulia ini. Kemudian setelah itu apa? Banyak belajar. Duduk di majelis ilmu. Yang di situ para ustadznya, para buyanya, para kiainya menyampaikan ilmu-ilmu yang punya bermanfaat, yang bersumberkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ kita sering mendengar qala Allah, firman Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an, wa qala nabi, dan juga sabda-sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hadis-hadis yang sahih, dan juga bagaimana tafsir dari para sahabat. Perkataan para sahabat, perkataan para ulama. Seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan ulama-ulama yang mewarisi ilmu para nabi. Maka insya Allah kalau kita menemui majlis ilmu seperti itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang nafik kepada kita, ilmu yang bermanfaat. Adapun kalau disuruh menunjuk nama-namanya, saya enggak begitu pengen yang seperti itu. Ya, saya pikir itu ya cukup. Kaum muslimin rahimani wa rahmakumullah. Tadi kita sudah mempelajari permasalahan bai'ah, dimulai dari definisinya, kemudian dasar hukumnya, dan juga apa berbagai macam bentuknya, dan juga penerapannya di dalam kehidupan kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan begitu kita terhindar dari pemahaman yang salah terkait permasalahan bai'ah ini. Karena pemahaman yang salah terhadap bai'ah bisa menimbulkan perselisihan, perbedaan pendapat yang tajam, permusuhan, kedengkian, bahkan pertumpahan darah sama kaum muslimin, dan juga membuat apa kerusakan di muka bumi ini. Maka oleh karena itu mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menurunkan keamanannya kepada negeri kita ini, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dan bimbingan kepada para pemimpin kita sehingga mereka bisa melindungi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menetapkan kita semua kaum muslimin agar senantiasa dalam persatuan dan kesatuan di atas Al-Qur'an Sunnah sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mulia. Amin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.